Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita ke kandangnya Pak Dwi lagi. Karena permintaan teman-teman untuk review cempe lagi. Setelah yang kemarin sudah laku ya Pak Dwi? Ya? Laku. Kemarin laku kemana Pak Dwi? Ke Semarang. Ke Semarang ya. Nah ini ada cempe baru lagi. Yang baru berarti 3 ya Pak Dwi? Ya? 3 baru. Yang itu review. Ini yang kemarin teman-teman, tapi penawarannya masih belum cocok ya Pak Dwi? Yeah. Tambah tuh panjang Pak Dwi? Yeah, ini tambah panjang untuk bodinya. Ini ekornya teman-teman, ekornya nggak bengkong, panjang ekornya. Sekarang juga udah mulai tato. Kita lanjut kembali lagi Pak Dwi. Ini yang baru ini kelas snow Pak Dwi. Breeding contest ini. Oh sudah mengarah ke breeding contest gitu Pak Dwi, yeah. Yang baru ini. Kalau yang kemarin kita ya ada yang ekonomisan. Ekonomisan. Kalau yang ini breeding contest. Nah, ini teman-teman kita lihat sebut dulu. Ini cempe-cempenya. Ya ini dari kepala nih wis kelihatan niku ya Pak Dwi nggih. Napa blur-blur blur nyadil. Nah ini. Ini satu bentar. Ini betina. Ini yang betina niki nggih, betina terus satunya jantan. Ini jantan. Jantan. Kepalanya udah itu semua ya. Sama yang ini gini Pak Dwi. Ini jantan. Ini jantan. Nah, ini. Ini usia berapa Pak Dwi? Satu bulanan. Satu bulanan ya, satu bulanan semua. Kalau kerandanya apa Pak? Keranda Oscar. Oscar, Oscar-nya dulu punya Pak Luri. Luri saya ya. Pak Luri saya. Ini kita langsung mulai dari yang mana dulu Pak Dwi? Mana dulu? Betinanya. Betinanya dulu ya. Nah, ini. Yes. Dari kepala Pak Dwi, gimana Pak Dwi? Sudah meluwer nyadil. Iya, kepalanya itu teman-teman. Meluwer nyadil. Kelihatan meluwer nyadil itu. Nyadilnya udah, meluwernya sudah. Kalau dari telinga Pak Dwi? Telinganya sudah bagus. Tapi kurang panjang sedikit. Nggih. Telinga lumayan lah telinga, tapi nggak bonggol gitu Pak Dwi. Nggak bonggol. Emang kepalanya ya teman-teman. Kepala seperti itu. Terus pola warnanya bagus nggih Pak Dwi. Bagus pola warnanya. Warnanya seperti itu. Deker ada ya, kurang deker belakang. Tapi sudah pola warnanya sudah bagus ini. Ekornya tegak. Postur Pak Dwi, kalau postur? Postur umur 1 bulan ya sudah. Sudah bagus ya bagus untuk usia 1 bulan seperti satu bulan. Ini. Nah ini loh kepalanya itu loh. Sini, lihat sini. Ini susunya berapa? Sehari berapa liter Pak? 1,5 liter. 1,5 liter ya? Susu kambing. Loh kepalanya, blowernya aduh. Lurinya Oscar ini teman-teman, ini telinganya. Paling ekstrim di kepala berarti. Iya, paling ekstrim kepala. Kepala. Betina. Ini putingnya berapa berarti? Puting 2. 2 nggih berarti. 2. 2. Putingnya 2. Oke. Dua. Putingnya 2. Ini loh. Puting 2, kaki-kaki besar nggih. Kaki besar. Besar. Ini besar berarti. Usia 1 bulan. Kalau ini bandrolnya 12 juta nggih. Ya, 12 juta teman-teman. Tapi ya memang ini sudah mengarah ke kontes teman-teman. Nah ini loh. Kepala nih. Bluer nyadil. Telinga jatuhnya juga enak. Cuma kurang panjang dikit tuh, Pak. Nah, kurang panjang sedikit. Tapi nanti mungkin masih itu nggih, sekitar 27. Tapi bisa kalau nanti agak gede paling mungkin bisa panjang. Gitu, tambah gitu. Ini juga sudah ada lampirnya. 12 juta. Kalau ini kelas breeding sudah ke kontes nggih, bisa nggih? Bisa. Untuk kontes bisa teman-teman untuk jajaran. Breeding kontes, ya kontes. Kelas E. Lurinya Oscar, ekornya seperti ini. Terus selanjut yang ini, Pak Dwi. Jantan.
Ini jantannya? Jantan. Telinganya lebih panjang gitu? Panjang, ini bagus ini. Ini satu peranak atau apa? Satu induk. Oh, satu induk sama betina tadi. Nah, ini kita mulai dari kepala, Pak Dwi. Bluer, nyadil. Kepalanya sama ya sama ini? Sama. Kepalanya. Telinga panjang ini. Telinga lebih panjang yang ini. Lebar ini. Pola warna, Pak Dwi? Ya, pola warna cuma ya sudah bagus, tapi dekernya nggak ada. Sebelah kanan tok, sebelah kiri nggak ada deker. Iya. Sama ada petaknya dikit di kepala. Petak sedikit. Untuk postur? Panjang. Panjang ya? Iya. Posturnya panjang, teman-teman. Panjang posturnya seperti ini. Ekornya besar ya. Ekornya besar dan juga tegak. Nah, seperti ini. Kalau di sini telinga lebih panjang dan kepala seperti ini. Dari sini ya, dari sini ya. Nah ini. Kalau ini bandrolnya berapa waktu yang jantannya? 8 juta. 8 juta ya, untuk jantannya 8 juta. Kalau sepasang nanti mungkin bisa nego lagi sama Pak Dwi. Ya ini. Panjang sama yang ini tadi, di kepalanya yang paling menonjol. Terus yang ini lebih besar kayak Pak Dwi? Ya, lebih besar lagi. Posturannya lebih besar ini. Kaki-kaki ini lebih besar. Pasungnya ekstrim. Pasungnya juga ekstrim ya Pak Dwi? Tiga ini pasungnya ekstrim semua ini? Nah, ekstrim. Satu luri Oscar. Oh iya, satu luri. Jadi cetakannya sama ya? Ini kepalanya seperti itu teman-teman. Kalau telinga Pak Dwi? Telinga juga bagus, lebar, panjang. Lebar, panjang. Pola warna cuma ini. Ini kurangnya di pola warna. Warna gitu, Pak Dwi. Pola warnanya terlalu banyak itemnya. Nah, ini loh, misalnya extreme, ini. Extreme. Oh, ini ya. Nah, ekornya ada itemnya. Tapi kalau secara tulangan besar ini. Besar yang ini malah. Ya secara ini. Postur dan tulangan besar yang ini. Sebenarnya kalau warnanya sih ya selera ya, Pak Dwi. Ya, saya sih senengnya kayak lebih kayak kereng Pak Dwi. Warnanya lebih kayak kereng ya, karena ini anak tunggal ini. Oh, yang ini anak tunggal. Kalau yang ini tadi kan dua gitu Pak Dwi. Dua. Makanya ini posturnya lebih besar, kepalanya juga ekstrim ini kepalanya ini. Blowernya adil. Ini. Kalau ini bandrolnya berapa Pak Dwi? 5,5. Oh, 5,5 lebih ekonomis. Sebenarnya ini cuma pola warnanya, iya, pola warna aja. Kalau untuk teman-teman yang belajar breeding, wah ini untuk breeding untuk pemula sudah bagus untuk calon pejantan. Ini. Calon pejantan, harga 5,5 ya. Nah, dari ini yang selisih 2,5. 2,5. Ini tapi posturnya di sini teman-teman. Nah, posturnya di situ, anak tunggal. Ah, ini kurangnya cuma di pola warna. Nah, kalau yang ini kelas breeding ya, breeding kontes, breeding mengarah kontes ya. Iya, breeding mengarah kontes. Kalau yang dua ini bisa buat kontes. Kontes. Ya. Kalau ini memang warnanya teman-teman. Cuma warna. Duh, kepala ini ekstrim. Ekstrim ini loh. Iya, ekstrim ini. Hampir sama mbak betina nih. Nah, betina. Ini kepala ekstrim nih ya, kita itu nggih Pak, kita tetap kita plus minusnya nggih Pak Dwi ya. Iya. Plusnya ini di postur sama kepala. Kepala. Telinga sudah bagus. Kenapa? Postur kepala, postur bulunya kepala, juga dengan kelihatan. Bulu bulunya, ya? Bulu semua kelihatan. Karena satu cetakan ya. Postur dan ini cuma kalah pola warna ini. Kalah di pola warna ini hanya 5.500.000 teman-teman. Cocok ini 5.500.000. Speknya sudah kalau dibilang spek-spek kontes sebenarnya Pak Dwi. Spek kontes tapi cuma pola warna. Kepala nih tadi gini lah. Ini harganya 5.500.000.
Kalau yang ini Pak Dwi, yang paling long ini gimana Pak Dwi? Wah, dulu 6 juta setengah boleh, sekarang nggak boleh, 7 setengah sekarang. Sekarang ini 7 setengah. 7.500 nih Pak Dwi. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa buat bahan perbandingan nih Pak Dwi, terserah milih. Kalau yang ini udah 7 setengah udah dapat besar Pak Dwi. Besar, 3 bulan setengah ini. Usia 3 bulan setengah ini udah besar. Bentar Pak Dwi, kesan ini Pak Dwi. Agar itu. Telinganya enak. Kalau ini apa Pak Dwi? Kalau menurut saya main kelebihan nih. Gini. Kelebihannya postur bulu, postur telinga bulu, juga pasungnya sudah meluwer. Mulai nyadil ini. Nggih. Mulai itu. Mulai nyadil. Sama ekor nggih. Akar panjang. Ekornya jangan panjang, tegak. Bulu nggih Pak Dwi. Bulu lebat. Bulu calonnya tebal. Lebat. 7,5 Pak Dwi. 7,5. 7,5 ini teman-teman. Nah, ini misalnya teman-teman terserah sih, kalau pengen sing kepala bisa di ini ya Pak Dwi. Ini tadi kalau pengen, tapi yang ini blade contest bisa loh Pak Dwi. Bisa itu, tapi perawat. Ini di awal. Di awal, oh sudah di awal gitu. Di awal. Ini bisa buat kontes, tapi masih di awal, nanti bisa dimaksimalin lah di kalau di teman-teman. Nah. Ini cuma 7.500, yang ini mah 8.000 Pak Dwi. Nah, 8.000. Ini 8.000. Untuk ini untuk pemula ini sinau, belajar dulu kok itu yang besar kok cuma murah sama yang kecil kok. Ya, gimana masih itu? Kecil lah. Ini nanti di apa? Dipelajari dulu apa kurangnya. Ini speknya kan kalau ini kan pasunya sudah nyading, oh, telinganya okay. Sudah panjang. Berarti ibaratnya sana sama ini kepala di sini gitu. Nah, kepala di sini. Ya, ini loh teman-teman, kenapa kok itu lebih besar, harganya lebih mahal karena ya kembali lagi ke speknya gitu. Speknya. Ya, itu. Bedanya sama di kepala, teman-teman. Nah, itu cocok itu. Ini posturnya yang besar sudah panjang long ini. Ini punya 3 bulan setengah panjang nggih, posturnya badan panjang. Badan ini loh, kok panjang loh itu. Panjang sampai ini hanya 7.500 teman-teman. Terus punggungnya lurus Pak Dwi? Ya lurus. Punggungnya lurus. Punggung lurus usia 3,5 bulan. Punggungnya lurus. 7.500 teman-teman kalau yang ini. Nah, ini. Baik lagi ke sini tadi, yang ini tadi 12 ya tuh ya. 12 betina. Paling ekstrim ya kepala di sini. Yeah. Memang di sini kepalanya paling ekstrim dan ini memang spek-spek kontes. Jadi harganya seperti itu teman-teman. Ya itu loh. 12 8.000. 8.000. Dengan ini panjang yang sini. Lebar. Lebar sama yang tadi 5,5 ini. Kalau untuk pemula ya ini yang ini ya ini untuk pemula. Calonnya dari tulang-tulangannya. Tulangannya besar-besar. Besar loh tulangannya. Tulangannya besar ini. Tulangan besar, kepala ya wis ekstrim. Ekstrim. Telinga enak. Cuma pola warna ini kalahnya pola warna aja ini kurang. Ini loh kepala nih. Nah, 5,5 dapat kepala seperti ini. Bisa kirim-kirim ya Pak Dwi nggih. Kemarin saya bisa ke Semarang bisa. Juga. Sama yang ini. Kepala ini Pak Dwi. Mah kepala ini kok saya suka yang itu. Oh, jantan ini Pak Dwi nggih. Jantan ini untuk pemula. Sing biasanya tanya kepala meluwer nyadil. Yang harga murah ini teman-teman 5,5 udah dapat meluwer nyadil. Nah itu. Sudah Pak Dwi nggih niki? Ya, sudah. Ya, mungkin itu dulu, nanti bisa hubungi nomornya Pak Dwi, nanti nomornya ada di bawah video terus teman-teman. Kalau saya rekom sih yang itu gimana tuh tetap gitu. Untuk pemula. Untuk pemula. Pemula ini. Untuk pemula nanti kalau pengen buat kontesan ya dua ini pilihannya, jantan sama yang betina ini.
Oke teman-teman, sekian dulu dari kanalnya Pak Dwi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.